Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfilita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Baru-baru ini, unggahan akun Instagram Adidas yang menyebut wayang kulit merupakan warisan budaya Malaysia ramai di media sosial. Hal itu berkaitan dengan peluncuran produk baru sepatu Adidas dengan gambar wayang kulit. Adidas merilis koleksi sepatu Ultra Boost DNA City Pack pada 11 November 2021. Koleksi sepatu tersebut merupakan kolaborasi dengan sejumlah individu kreatif dari Asia Tenggara. Namun di sisi lain, salah satu desain sepatu yang dikeluarkan ternyata mengundang kecaman dari sejumlah netizen Indonesia lantaran menyebut wayang kulit berasal dari Malaysia. Hal itu pun kemudian langsung menjadi bahan perbincangan para warganet Indonesia. Instagram @adidasag pun langsung dibanjiri komentar netizen Indonesia yang kecewa dengan klaim tersebut. Hingga pada Selasa, 16 November 2021, postingan tersebut sudah dikomentari lebih dari 21.000 kali. Tidak lama dari itu, Adidas Singapura pun kemudian langsung mengganti caption Instagramnya yang mengundang kontroversi. Meskipun masalah ini sudah diklarifikasi oleh pihak Adidas Singapura, tetapi di media sosial Twitter masih terjadi perdebatan. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfilita Marcelina, mohon pamit undur diri.